Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini ada satu kejutan terbaru. Muhyiddin menangislah kali ini. Muhyiddin menangislah kali ini. Dia bukan saja tidak cukup nombor sekarang, malah kekurangan nombor. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe channel saya, yang sudah bersama-sama dengan channel kita ini. Dan tolong tekan butang subscribe supaya channel kita makin besar, boleh menjadi suara rakyat, boleh sampai ke telinga Perdana Menteri, menjadi perhatian semua menteri-menteri berkenaan bila kita bersuara. Okey, jadi bantu saya untuk besarkan channel kita ini supaya kita boleh jadi channel yang besar, boleh jadi suara untuk rakyat dengan tekan butang subscribe, komen, share banyak-banyak. Okey, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, menangislah Muhyiddin Yassin kali ini. Perikatan Nasional dapat berita buruk daripada Sabah, Borneo, Malaysia. Disahkan, diumumkan, star keluar Perikatan Nasional. Nah, setelah banyak sangat berita-berita pelik-pelik yang timbul sekarang ini, walaupun belum tentu kebenarannya, tapi pelik tetap pelik. Pelik tetap pelik, salah satunya adalah tentang dana politik itulah. Dana politik yang asalnya daripada syarikat judi, kata Anwar Ibrahim. Yang itu masih dalam huha-huha bising-bising seluruh Malaysia sekarang. Tapi muncul lagi satu, ini lebih teruk daripada itu. Star keluar Perikatan Nasional, disahkan. Parti Solidariti Tanah Airku atau STAH telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Perikatan Nasional yang mereka sertai sejak awal tahun 2020 yang lalu lagi. Perkara itu telah disahkan pada hari ini oleh presidennya sendiri, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, ketika ditanya mengenai kedudukan STAH dalam Perikatan Nasional. Baguslah. Baguslah Jeffrey keluar daripada Perikatan Nasional cepat-cepat sebelum terpalit dengan apa-apa masalah. Takut-takut juga kalau betul-betul benda-benda yang pelik-pelik itu adalah benar, nanti STAH pun dapat juga dia punya habuan sedikit-sedikit, dapat tempias sedikit-sedikit. Jadi pada saya, keputusan STAH keluar daripada PN ini memang tepat, kerana mereka cepat-cepat untuk jangan terpalit pula dengan apa-apa masalah lah selepas ini yang mungkin akan dihadapi oleh Perikatan Nasional. Ia berikutan pengumuman Jeffrey sebelum ini yang menyatakan sokongan terhadap pembentukan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, rupanya STAH pun sokong juga Anwar Ibrahim. Jadi sekurang-kurangnya ada satu tambahan kerusi parlimen kepada Anwar Ibrahim. Ini akan membuatkan lebih keyakinan kepada undi percaya nanti apabila parlimen mulai bersidang. Jadi ada tambahan satu kerusi kepada Anwar Ibrahim. Sebab kalau saya tak silap, ada satu ahli kerusi parlimen yang dimenangi oleh STAH, iaitu Datuk Dr. Jeffrey Kitingan sendiri di parlimen parlimen mana? Tambunan Keningau, di sebelah sana lah. Jeffrey yang juga adalah timbalan Ketua Menteri Sabah bagaimanapun berkata, pengumuman rasmi berkaitan tindakan keluar Perikatan Nasional itu akan dilakukan dalam tempo yang terdekat ini. Katanya disebabkan STAH tidak lagi sehaluan dengan Perikatan Nasional, tindakan keluar daripada gabungan itu adalah pilihan yang wajar diambil. Saya setuju. Kalau memang sudah tidak sehaluan, macam mana lagi mau berjuang bersama-sama? Nanti kalau sudah dalam perjuangan, kalau ada dua tujuan yang berbeza,
nanti satu sesat, yang satu pun sesat, dua-dua sesat. Bukan sesat, kenapa? Tapi dua-dua sudah tidak sehaluan. Yang satu pergi ke B, yang satu pergi ke D. Tak ada pun yang sampai ke E. Jadi baguslah ini. Jadi Datuk Seri Dr. Jeffrey Gitingan, Datuk Dr. Jeffrey Gitingan kata, ya tunggulah, tunggu sajalah pengumuman. Sebab kau, kamu pergi sini, saya pergi sana, bererti kita tidak sehaluan, katanya di sini hari ini. Beliau menyatakan perkara itu ketika beliau ditemui pada Majlis Convocation Institute Pertanian Sabah IPS Timbang Mengaris ke-50 dan Pusat Latihan Vocational Pertanian AVTC Lahad Datu kali ke-37 dan 38 di sini pada hari ini. Okey, dalam kenyataannya sebelum ni, Jeffrey yang juga adalah ahli parlimen Keningau. Katanya keterbukaan staf untuk pembentukan kerajaan perpaduan yang diketuai oleh Anwar Ibrahim adalah sejajar dengan titah yang di-Pertuan Agong. Katanya, STAR adalah parti komponen PN di Sabah. Selain Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PAS dan Parti Maju Sabah. Kecuali PAS, parti komponen lain Perikatan Nasional di Sabah turut bergabung di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS bersama Parti Bersatu Sabah PBS dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO. Meskipun masih dalam Perikatan Nasional, semua parti komponen gabungan itu di Sabah membuat keputusan menggunakan lambang GRS pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, bulan lalu. STAR menyertai Perikatan Nasional ketika perubahan tampuk pemerintahan Kerajaan Persekutuan daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional pada Februari 2020. Okey, jadi ini berita yang amat mendukacitakan, pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional. Jadi mungkin betul jugalah kata apa? Pemerhati politik, penganalisis politik, mereka kata lebih baik Perikatan Nasional berdiamlah, cukuplah bertenang. Sebab makin Perikatan Nasional menggelupur, makin mereka meroyan, makin juga banyak perkara-perkara pelik yang dibangkitkan. Dan terbaru ini perkara yang tidak pelik, tetapi ini perkara dahsyat, kerana STAR mengumumkan meninggalkan Perikatan Nasional dengan secara rasmi dan melalui presidennya, Datuk Dr. Jeffrey Gitingan. Cuma kita kena tunggu pengumuman rasmi sidang media daripada Datuk Dr. Jeffrey Gitingan dan daripada STAR yang mengumumkan secara sah mereka meninggalkan Perikatan Nasional. Kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Majulah sukan untuk negara Malaysia tercinta.